Berbeda dengan ketetapan pemerintah, ribuan jamaah Thoriqoh Naqsobandiyah Kholidiyah Al-Aliyah di Dusun Kapas, Desa Dukuh Klopo, Kecamatan Peterongan, baru melaksanakan Hari Raya Idul Adha Sabtu hari ini. Meski lebih lambat sehari, namun pelaksanaan sholat Idul Adha berlangsung khusyuk dengan dipimpin oleh Kiai Mustaqim sebagai imam sholat. Menurut pimpinan Thoriqoh, saat dilakukan rukyat pada 1 Dzulhijjah di sejumlah lokasi, seperti Kabu hingga Tuban, tidak bisa melihat bulan, sehingga berdasarkan Quran dan Hadis, 10 Dzulhijjah jatuh pada hari Sabtu. Rukyat itu, kadang-kadang anak sini sampai ke Tuban. Rukyat di Tuban sana, pokoknya ke Tuban sana. Gresik. Ya, Gresik. Jadi, kadang-kadang sana tidak kelihatan. Kadang-kadang sini kelihatan. Kadang-kadang sini tidak kelihatan, sana kelihatan. Itu. Perbedaan tersebut juga terjadi pada Hari Raya Idul Fitri lalu, di mana pelaksanaannya juga lebih lambat dari pemerintah. Meski begitu, perbedaan tersebut tidak menjadi permasalahan. Tim Liputan, Jombang TV.